Ayo. Jangan yang hitam itu biarin deh. Biarin aja SJ dipanggil-panggil. Makan nih. Oh ini guys. Ini dalamnya. Oh ini bunga-bunga yang bau-bau ini nih. Kebun orang mati gitu tadi. Guys. Wede. Pengen aku buang dulu nih. Mumpung dia bisa makan guys, mantap. Oh ngomong ini rambutku acak-acakan kali ya. Mana lagi gini rambut masih ganteng ya. Sekarang mah amburadul, ingat lurus gitu. Makan nih, temennya udah mulai pada siap nyerang guys. Wah kenceng guys, udah gede guys sekarang. Tuh. Itu eh ngapain lu? Wah sambar guys, sambar nih. Dia ingin menghilang, dia ingin menghilang supaya tidak akan diganggu. Udah nggak boleh guys bunga mawarnya. Maksudnya bukan mawar kali ya, bunga melati guys. Orang meninggal kan bunga melati ya. Ngerti ya bos. Makan dulu. Santai aja. Bikin video mulu. Ya mau bagaimana lagi, aku kan tiap hari itu kegiatannya kayak gini, kegiatannya tuh kayak orang gak jelas maksudnya gitu kan. Tuh kucingnya udah lagi makan guys. Kalau yang hitam itu bukan aku yang kasih makan guys, dia dikasih makan orang lain. Jadi kalau misalnya dia BAB jangan salahin aku guys, ya salahin kucingnya dia yang BAB kok. Nyalain aku guys, kayak gitu juga memang tetangga-tetangga sih. Ini dia agak bingung kali ya, apa ini, apa pula tuh. Emang gigi kucing beda sama gigi manusia guys. Jadi aku pagi-pagi tuh aku makan, aku sengaja aku mikir kucing di rumah ini perlu dikasih makan, tapi kasih makan apa ya. Nah, ini aja nih aku bawain kurkuma plus Pithecanthropus erectus, mantap bos. Eh ini ngomong-ngomong hitam-hitam gini di tangan gue, ini akibat dari ini guys, kena cakar bumi. Cakar bumi. Eh mau makan aja lu sini. Sombong dia si cupluk ini, sombong dia. Wah si hitam gemblung datang guys, dia takut tuh. Lu masuk belok kiri terus ujung aja jalan. Ini kalau di sini ya lu ke atas. Tidak ada, lebih jauh. Tadi apa yang mau di sini katanya? Lu makan. Jadi orang kan jadi gelap. Di sini kan terang semua. Jangan lu terang mau. Di seberang, keluar, tepi bawah. Seberang. Emang lo bilang kenapa makan lontongnya si Mini? Ya merah. Kan ini bukan sayuran. Ya lo mungkin perutnya hanya bener kan? Iya, mungkin. Bisa biar ada anakku, jangan-jangan juga biar aku. Jangan-jangan. Lagi duduk-duduk deh.
begini. Nah, saya itu mana kan? Ah, aku juga suka belepetan. Emang di rumah berak mulu? Enggak, yang kemarinnya aja. Jadi gali-gali ini gitu. Kan kalau jalan dari sini jauh juga ya. Kemana? Jalan dari sini ya. Kemana keliling? Iya. Ke tempat-tempat langganan. Enggak. Lu mau istirahat ini capek. Kulkas gua taruh begitu aja nggak matang-matang ya? Taruh di kulkas nih. Tadi taruh kulkas. Jangan, kalau belum matang jangan di kulkas. Dia kencang terus. Sekarang gua taruh juga. Lu beli masih pada kayak batu ya? Sekarang gua udah taruh di depan di TV. Nggak matang-matang juga? Belum. Gua mau taruh beras. Di kulkas, jangan. Kalau masih kayak batu jangan di kulkas. Kalau dia udah empuk baru. Pisang juga sama. Gua bilang nih pisang kok keras mulu ya. Ini si Miming beli kayak batu ini udah apa lama, seminggu lebih kan ya. Baru makan. Dia makan gitu aja loh, dia gak mau pakai gula. Gua juga makan gitu aja, gua gak pakai gula. Nah, enak, kayak gurih-gurih kok. Iya ini gua beli alpukat mentega ini. Jadi belum matang sekarang? Berapa lama? Kan udah seminggu nih, makanya gue udah tinggalin rumah. Iya, makanya sampai sekarang gak matang-matang. Jangan taruh kulkas, kalau gue matang mah. Taruh aja di meja. Ya lu punya itu kan, kontainer. Bukan kontainer. Aja bebisaan. Bebisaan terus silangsing. Aduh. Dokter demen sama apa, Bu? Apa tuh kenapa sih seleranya sekarang ini, Dok? Enggak dulu ngomong. Dulu orang warung. Kayak Mimin juga nih sekarang nih. Orang warung. Ntar ke depannya nih sama dokter apa enggak ya, Bu? Like grandmother, like
like cucu. Cucu apa bahasa Inggrisnya? Apa bawa cucu bawa bahasa Inggris? Gak tahu kan lu kata siapa, syukurin lu belajar makanya. Gila, anak yang begitu apa yang masih belain? Gila, cucu yang udah sangat baik. Dan baik. Geli kata siapa? Sangat baik, sampai orang disuruh aja pada ngiri kan, boy. Ini gila cucunya, boy, bang. Cantik, baik, pintar, bijak. Sebenernya apa? Dah gila. Dah gila. Ngiri, aku malah gak bersyukur buat cucu begini. Malah aku pengen buang. Disuruh pindah. Sampai apa gitu, kedinginan. Gak mau. Untuk dibantuin sama sekolah minggu. Kalau gak aku menggigil tuh. Terus begitu sayang tuh cucu. Lumayan lah. Udah pindah. Malah pindah apa, bebel juga emang ini. Bener kan akhirnya aku kedinginan. Tuh kan jadi batuk kan, udah dibilangin kalau udah kedinginan udah. Itu aku jadi enggak lihat dokter dah. Sayang sekali. Emang kalau udah jodoh mah enggak bakal kemana, Bo. Emang tapi kalau udah emang enggak jodoh nih, aku mau kemana-mana tetap aja enggak ketemu. Ingatnya kebetulan ke Sukabumi, bininya udah meninggal. Apa bisa ketemu dah. Coba kalau bininya masih hidup, Bo. Enggak berani apa masih takut apa. Ciut. Kali apa orang ciut. Disuruh kan dia pas lagi sebelum meninggal apa doain kan biar cepet meninggal dah lu bini lu gitu ya Bo ya. Begitu bininya udah meninggal apa merdeka bisa siap Bo. Begitu apa punya pemikiran Bo ya sampai segitunya Bo nggak boleh Bo walau dia udah meninggal dia tetap setia sama bininya kayaknya tapi dia juga kayaknya caper juga ya sama apa ya makanya ngapain nih ikut-ikutan ya acara-acara begitu dia ikut mah. Apa coba fungsinya? Keuntungannya. Dia berkabung terus gue. Gak boleh keluar rumah. Selama 10 tahun pastinya. Diem aja dia. Main dia. Dia keluar pasti dia nyari janda gatel. Janda genit. Kayak apa begini. Kalau ada yang nenek-nenek yang kayak gini nih, dia demen, dia cari dah. Mana nih janit namanya, janda genit. Gua cari nih. Ketemu apa? Yang sekolah pakai topi. Lu pakai topi enggak, Oma tadi? Si apa? Di situ. Topi terus. Lepas lah, pengulungan dulu, gulungan. Malam-malam pengulungan ya. Diro. Berarti apa ini, bersolek diri. Apa tapi udah pakai ini, bedak dari si Bohau. Ini sih 2 sih, tipe 2 sih. Nanti pokoknya apa ini ya, video callan. Video callan. Cakep lah pokoknya apa kalau udah video call sama dia mah. Warna muka apa berubah menjadi warna pinky sunny. Oh, ini udah ketemu. Bisa aja dengan siomay. Dengan siomay. Kang siomay yang dibahas. Kan jualan siomay juga tau. Batagor siomay dimsum dia jual semua lah. Mau boy, di boy siomay. Kan main. Mau lah kalau gratis mah juga. Ya, Po. Masa tadi yang warung itu, Po, dia bilang gini tau, Om, Po. Mau tau gak, Po? Kepo apa mau tahu aja. Dia bilang gini Bang Ming, ini maksudnya saya disuruh bayar berapaan ini rempeyenya? Wah ini orang tipikalnya ini ya maksudnya mandiri gitu. Kayaknya ada cewek kan dikasih maunya gratis gitu. Udahlah sini buat gua semuanya. Ini mah kebalik loh. Berapaan? Dia langsung nanya gitu Bang. Harganya berapa ini? Aku disuruh bayar katanya. Kalau disuruh bayar ini berapa? Ayo sini masuk dulu katanya. Suruh masuk Ming. Jadi nggak enak nih bilang nih kayak gini. Ya kan, enggak di depan aja udah kak. Nanti timbul pertanyaan dari orang luar. Ini kan soalnya di depan rel kereta nih. Takut kalau masuk gua ntar kesamber kereta lu. Repot juga ya kan ini. Ini ceritanya nih maut menjemput nih kalau kayak gini bilang. Tawa aja lu Oma lu. Berak lu betul. Cari. Lu cari tuh jodoh lu Oma. Lu cari, lu gali kuburan. Tawa lu siapa lagi cerita ini sama ikutan tawa lagi lu kerjaan sama kerjaan bohe bolo juga lu. Ya selalu dia apa gue? Bang. Eh, Bang. Ya, salam dari nenek saya, Bang. Yang sedang mencari jodoh. Salam dari nenek saya. Salam satu jangkar. Tadi dia garukin apa enak. Kan main. Di rumah mau digarukin boy. Lucu begitu sayang aku gitu malah.
mantap. Menyanyiakan. Tuh apa nanti kalau udah kehilangan cucu baru nangis. Buak-buakan. Baru apa buak-buakan. Cucunya udah baik. Kan main. Cantik. Udah dah. Iya dah. Seng pada bergejolak langsung bunyi tangtong tangtong tangtong. Mana konsisten? 3 tahun ngupload cuma 750 videonya. Konsisten tuh 29.000 videonya, ada 30.000 videonya mestinya. Aduh, konsisten lagi bisa aja lu. Gua jodohin juga lo sama si Petra lu. Po, gimana po? Itu si dokter ganteng gak hari ini? Bener. Pakai kemeja ya dia? Dia pakai dasi gak po? Pelayanan kan dia kan? Main gitar kan? Bawa mobil Fortuner kan boy? Hebat tuh dia. Itu mobil mini ya tau boy? Platnya depannya KT boy, Kalimantan Timur boy. Tahu aja lu KT-KT lu. KB, warga berencana katanya. Mobil mininya itu boy yang dibawa. Tadi kak, si itu po ngajarin soal ini po. Sebenarnya tuh kalau orang mau berkeluarga anaknya banyak, jangan minum pil KB kok katanya. Minum pil KB telat sehari aja itu bisa menjadi anaknya. Diajarin begitu. Waduh. Wah, kalau udah diajarin sama kasih sini bagus juga, Kak. Kalau gini, Kak. Cuman belum ada bininya, Kak. Ya, cari dong katanya si Koko kan ganteng katanya, kaya, tajir. Mobil ada, rumah katanya punya. Katanya Mim bilang, bukan sebenarnya Mim bilang. Tadi bercanda-bercanda, Bo. Terus dia bilang gini. Iya, tajir iya, ganteng iya dia bilang. Udah, Koko cari pacar lah, cari pacar nih, cari istri sekalian. Ya kalau belum ditakdirkan sama Tuhan mau gimana ya kak? Ya kan kalau kasih sih mah enak terima cowoknya apa adanya. Nah kalau zaman sekarang saya nyari pacar dia terima rekeningnya kak. Dia bukan terima apa adanya, terima rekeningnya. Saldonya berapa nih? Ya? Kalau saldonya minim, wah nggak dapat yang maksim kak. Kalau kayak gitu susah kak. Kalau kayak gitu kak. Bercanda aja bu sama dia tadi. Diajarin soal nih kalau mau punya anak cowok cewek kayak gini. Diajarin dong kayak gitu-gitu. Terus dia bilang, udahlah kak, gak penting itu mah kak. Dia bilang, kalau mau punya anak mah sebenarnya gampang aja kak. Yang susah tuh nanti ngebiayainya. Soalnya saya udah lihat sendiri, papa mama saya. Anak banyak gampang. Punya anak banyak gampang loh. Sampai 5 kak. Kalau gak gampang mah gak mungkin 5 kak, saya yakin. Kalau susah nih, satu aja belum tentu lahir kayak saya gini. Yang anaknya rajin, supel, suka ngepel. Ya kan? Tadi si Alwin kan apa nanya? Ah, Paul pasti demen sama Alwin ya? Alwin? Hah? Alwin tuh pengangguran, mendingan dokter. Wah, dokter aja lah, aku bisa diobatin gratis. Diurut, dipegang-pegang langsung dapat obat, aku gratis. Main, ya kan? Sebelas katanya mamanya punya anak. Ngapain nggak nanyain Alwin? Alwin mah kayak gitu semua, nomor model anaknya dong masih nggak beres, tuh jangan mah. Banyak bener. Ya dia berarti doyan, itu namanya doyan, doyan makan kue, doyan minum jus jeruk. Itu bagus itu kayak gitu. Makanya anaknya banyak ada 11. 11 doang kan. Itu noh, tetangga apa sih itu? Si siapa namanya? Dolpi. Dolpi. Tapi laku. Rungsep juga laku. Kalau rungsep laku ya ngapain dibagusin? Kalau bisa makin diringsepin. Kan dia kan namanya bengkel. Memperbaiki yang rusak jadi makin rusak. Ya udah. Bagus lah. Itu cocok. Cucok meong. Kita harus sepakat dengan kejadian dan keberadaan manusia di alam semesta. Sehingga kita sebagai makhluk semesta juga bisa berdamai dengan kejadian-kejadian di alam semesta ini. Gitu, po. Emang kalau ada apa tuh ada aja inspirasi omongan Ming, po. Yang enggak ada kaitannya, yang enggak berguna. Ya, itulah. Tadi Ming udah ngomong sama orang si Iqbal, po. Iqbal yang ngerjain di Marta Tilaar. Dia bilang gini, "Si Abang orangnya asik ya," katanya. "Asik apa nih? Asik buat digubugin apa gimana?" Terus kata dia gini, "Ya asik buat digugin," katanya. Si Iqbal, Iqbal nanti dia gak tahu nih channel Ming dia tonton apa enggak nih. Dia udah bilang, "Ming nanti gue tonton-tonton deh semuanya. Ada 29.000 mah kecil," kata dia. Nah yang kayak lu begini nih gue gak percaya. Biasanya lu nonton 5 detik lu tutup kan. Jangan begitu lu bro. Mentang-mentang handphone lu iPhone. Dia bilang, "Ah, iPhone nih bos, senggol dong. Gue bukan iPhone, tapi gue punya kelakuan kayak iPhone." Nah, si Ulung bilang gini, "Pak Ming, wih lu pakai iPhone aja wih," katanya. "Jangan lah. Kita gak boleh memaksakan gaya hidup lu. Lebih baik kita hidupnya susah lu di awal. Biar kesononya makin enak hidupnya. Jangan maunya sekarang enak, besok-besok kita susah nanti lu." Ngajarin gitu po ke si Ulung. Dia bilang gini, "Ya udah makanya gua kerja wih.
katanya dari pagi pulang tengah malam, bagus lu kayak gitu. Biar kata gue gajinya kecil, yang penting duit gue halal daripada gue ngepet lu kan ya. Ya juga ya, bagus juga lu, pendapat yang mantap jiwa. Seminggu 2 juta? Wow, sebulan lah, mana ada seminggu 2 juta, sebulan 2 juta. Gede lu gaji dia sebulan 2 juta, lu kan masuk cuma 8 kali doang. Udah enggak 20 kali. Gede segitu. Sebenarnya dia bisa juga nyari side job lagi. Jangan dia tidur di rumah. Udah seminggu ini dia tidur, bangun. Bangunnya pas Sabtu Minggu doang. Sama tanggal merah dia bangunnya. Tanggal merah masuk kan kadang restoran kan gitu dia. Dia masuk di situ. Padahal sebenarnya bisa juga yang non restoran. Lu ambil aja job-job di luar restoran lu. Lu kan punya ilmu bahasa, coba aja. Kalau yang tadi yang orang Roxy mah dia kayaknya dia emang keahliannya jadi ibu rumah tangga. Baik dia orang. Udah cocok lah, udah enggak usah yang kita enggak usah nyari yang pinter karena ntar dibodohin kita sama cewek, jangan. Kalau kata Pomen, carilah yang keibuannya tuh dapat, feel keibuannya dapat. Enggak usah cari yang ini, apa ya? Enggak usah cari yang pinter karena cari yang pinter itu kita dibodohin. Lebih baik kita cari yang biasa aja ya. Terus dia bisa cari duit sendiri, mandiri. Jadi gitu po. Jadi kita jadi cowok, kita numpang makan aja, numpang hidup po namanya. Gak tau malu dong namanya kayak gitu. Enggak lah. Ini numpang inilah po deh. Numpang bernapas dia. Gitu. Kacau juga deh. Tapi Ming kaget juga loh. Kok channel Ming tiba-tiba bisa sampai 7.000 yang nonton ya? Satu hari ya. Nah itulah. Si The Bohal tuh kayaknya tuh. Dia nonton channel Ming ya. Dia mengabulkan doa, padahal cuma nanya dia lagi ngapain. Siapa? Padahal itu bukan orang itu kok, bukan. Ada lagi judul yang sangat lucu. Apa gue punya anak dulu aja ya sebelum nikah? Tanda tanya. Ada aja yang nonton itu, gue bingung juga tuh kenapa orang ada yang nonton begitu-begituan. Padahal itu kan gak guna ya. Gak penting itu lo buat masa depan anda. Itu sesat namanya, ilmu sesat, gak bagus. Ya po ya, gak boleh po harusnya. Cuman ya orang kan tahu sendiri ya. Personal branding ini adalah tentang sesuatu yang aneh-aneh. Jadi orang mungkin seneng. Dih, lampunya nggak dibayar listriknya bu, kedip-kedip. Jadi ngeri. Itu po, mobil ras po. Kemarin min nanya sama si tukang ini po, bengkel ya, menanyakan bang, kalau mobil udah hancur nih bang, kan asuransi nggak bayar ya 70%nya itu. Wih, pada ngantri lu, pengen gunting rambut. Pengen? Gunting rambut tuh, yang asuransi nggak bayar nih bang kan. Gimana bang bagusnya? Ah, jadi dia bilang gini, pakai hidrolik aja, kalau enggak mobilnya tuh orang kita tabrakin pakai mobil rusak. Mobil rusak jadi dihancurin lagi dari jauh. Kenceng nih, asal jangan sampai kejepit kakinya dalam mobil. Kalau udah hancur lebih parah lagi bodinya. Oh, udah. Jadi itu, yang penting kecepatan mobil yang dari jauh itu di atas 140 km/jam sampai 200. Tembus pasti rusak, dia bilang. Bayar aja orangnya 200.000, mau kok. Nanti udahannya dia loncat po, jadi mobilnya biar dibiarin tabrak begini, tabrak putus namanya, boom gitu. Keren juga lo ide lo mungkin, boleh juga nanti dipraktekin kalau lagi di jalan kerusakan. Siapa bilang oil? nggak ada kata lain, oil gitu. Ya kan po, mantap lah. Apo kan sayang sama cucu, itulah wujudnya. Tentunya apo support Ilyas dengan cara petik Rex spasi Ilyas, kirim ke 6288 monggo didukung ya, cayo 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 katanya. Iya, kemarin ada lagi namanya Ginta po, dia perawat dari apa ke rumah sakit gitu. Dia bilang gini, kalau hati kamu aja buat aku boleh gak? Dia bilang gitu kan. Kan memang bilang, wah kalau orang dirawat biasanya agak sakit ya. Ya udah, hati kamu aja yang sakit, aku rawat sampai sembuh. Dia bilang gitu po. Masa orang perawat bisa ngomong kayak gitu po? Tapi ini beneran orang perawat ya. Dia sering update status tentang ini, dia lagi di rumah sakit gitu. Nggak tahu ya orang kok mau gitu ya, mau orang kayak gini. Dia bilang mau gitu. Yang jadi pertanyaan kenapa mau gitu kan? Harusnya nggak mau ya. Si Oma aja nih, sampai sekarang buktinya. Udah deketin cowok begini begitu begini, assessment tolak. Asesmen tolak, padahal pengangguran ya lu. Ngapain lu coba? Lu ngerti gak lu kata mak lu apa? Gak usah belagu-belagu, gak usah jual mahal kata mak lu. Biasa nungguin gitu. Pasti lagi ngalin pembicaraan biar menyenangkan si Oma. Oma itu pada
ngantri, Boy. Ini ngantri, pengen ngelamar apa? Bang, wede, semangat nih, nggak sekolah bro. Apaan nih katanya? Nasi guduk apa nasi goreng? Tanya nggak sekolah dia malah melongo giginya. Kenapa tuh kalau kayak gitu tuh? Dia melongo, dikasih gula, ada semut. Kalau lu norak, jangan dikemut. Dia ini po. Dia bingung makan gula itu gimana, jangan dikemut lah, digigit aja udah kres, jadi udah. Lu beli donat yang penting, campur gula, jadi. Ada gula, ada semut ya. Gula dari mana? Hah? Gitu. Ya, gak tahu ya. Kita kan udah nginep di hotel selama 50 tahun. Banyak tuh. Iya, aku kan kemarin nginep di Aston. Nih, Ming dapat banyak kemarin. Udah si anak sih. Oh, yang punya si Indar, Indar Indar siapa namanya? Pribadi. Indar pribadi. Dokternya? Iya. Itu kelihatan dari tulisannya. Oh, di ini yang pertama. Iya, di situ ada tulisannya. Pertama apa yang kedua? Ada bimbingan ada gimana? Ini si Imran nih. Mana Pak? Asri. Kayaknya yang ini ya? Biasanya ada gak? Aduh kurang kurang ada. Coba deh kita kesempatan. Oh kosong kayaknya ini Pak. Masih ya Pak? Asing. Bukan gue kan Alfa namanya sih. Alfa Fan. Jangan bukan yang ini sih. Bagusnya mendingan langsung ketemu aja deh. Enggak ada sih. Wah, kalau enggak ada begini berarti kita ditanya sama si Mbak ini dokter ini ya. Hey. Boleh ya. Sus, ini sus, mau nanya dong. Kalau yang si susternya dokter Indar, yang mana ya? Dokter siapa? Dokter Indar pribadi. Oh ini ya? Oh saya kira tadi yang di sana. Ya saya ada mau nitipin buat dokter Indar nih. Hah? Indar. Si cowok kan? Iya cowok kan? Iya. Saya kira tadinya Indah soalnya. Hah? Oh iya benar. Iya betul sekali. Nanti Rabu apa ada lagi? Oh iya, oh Rabu ya? Ya saya jadi ada mau nitipin beliau nih, oleh-oleh dari saya. Oh iya saya udah berjanji, soalnya lumayan jauh nih. Saya jalan jauh-jauh nih ke sini. Kirain lupa. Saya sih nggak pernah lupa bu, senang aja. Jadi mudah-mudahan ini berguna buat beliau, buat suster juga ada nanti nih di sini. Ini yang apel buat si dokter Indar. Pokoknya apel sama bayam. Nanti sisain buat beliau. Iya. Sisanya boleh nanti buat suster yang lain. Yang penting buat suster gigi aja. Makasih ya sus. Ini Okta sus. Ini saya punya surat ginian sampai rusak nih sus. Tapi udah selesai kan ini, Mas? Belum, Sus. Masih ada dua lagi kata dokter Indarnya, enggak apa-apa datang lagi aja. Oh, iya, ini rujukannya masih bisa. Masih bisa, Sus. Ya. Saya merasa kemarin ini merasa masih berhutang budi. Nanti aja. Emang sudah enggak sakit. Datang lagi. Iya, hari Selasa. Sore, Pak. Hari Rabu ya, beliau? Oh, hari Rabu. Pagi ya? Iya, pagi terus. Oh, ya udah. Oke, Sus. Makasih, Sus. Kalau enggak Kamis ya. Kalau Rabu Kamis. Kalau enggak minggu depan lagi boleh. Minggu depannya lagi boleh. Iya sih, sampai Maret ya. Emang sih berasa sekali cabut gigi satu aja sakitnya lama sih. Tapi saya cuma pakai satu kapas doang tuh. Iya. Waktu itu satu kapas ganti udah, habis itu enggak sakit lagi. Iya, itu saya. Memang begitu. Gitu ya. Nih emang sekarang kagak bisa praktek Sus. Lain lagi dokternya. Beda, iya. Oh, oke. Beda jadwal, Pak. Oh, beda ya. Dokter iya. Alvin namanya kalau enggak salah ya. Oh, enggak, itu mah dokter gigi anak. Ya. Oh, dokter anak. Oh, lain. Dokter anak juga nomor 11. Iya ya, sama di sini ya. Oh, dia yang pertama ini. Di sini. Maksudnya di ruangan pertama. Tadi saya sampai ke ujung. Itu anaknya pohon kan. Banyak yang ngasih duit yang tos. Sambil nanya dia, kalau enggak ada dia, saya nanyain. Pernanya sambil mana katanya? Nanyain. Sambil beli kan? Di warung. Kalau beli bis. Mulutnya enggak enak. Di warung. Mas, Mas. Jadi kalau jalan bawa-bawa ini. Mas. Ini yang pernah nanyain, Mas, mana sih? Minta kecap asin dong. Nanyain, mana-mana. Kecap asin.
vaksin. Ini belakang dia. Ya saya vaksin, Pak. Kamu makan apa? Iya, nanti ke ikut. Aku hari ini aja di Polaran ikut. Polaran. Hari ini aja ikut. Jangan malam Minggu. Ini dulu malam Sabtu. Buka ramai Polaran. Sabtu. Sekarang ya. Wah. Dan minum Tangerang, mau pulang. Ya. Bawa paket men. Bawa paket. Keluar nih paketin. Pulang. Paket tinggi. Dipaketin. Apaan dipaketin? Barang. Minum Tangerang. Ya, kepalanya. Si Oma. Lu mau bawa baju yuk, kita beliin baju di Oma. Kalau ingat gua pindah. Kalau enggak usah dibeliin apa-apa, Ibu. Masker aja yang penting, Mas. Jaga jarak. Bayul, kalau nginep di hotel lagi. Boleh dah. Ya, aja, Ibu. Negosiasinya. Aman enggak, Pak? Aman juga kan hotel. Kosan malah. Lebih mantap. Iya, lebih mantap itu kosan. Jangan, Mama udah cukup. Bertiga. Sudah terbeban. Katanya mau tidur di mana itu udah ribet banget kalau mau tidur. Iya. Itu tidur sama aku. Makanya ibu kalau ada hotel nangis tuh tutupi. Kan belum ada libur lagi. Nanti yul. Dia dapat 10 juta dulu ya. Pokoknya dulu ngomong. Iya benar. Pohon. Ambil. Nyangkul. Macul. Oh, macul. Nyangkul. Tetangga kyonghi ke gua, kaget gua lagi duduk di sini ya kan depan mobil. Kyonghi kok katanya. Ya dadah nih. Kebetulan saya ada uang ini. Uang gede. Biasanya kan si guna kono enggak pernah itu sama sekali. Cuma Miss Glow doang. MS Glow. Sepanjang dia berkarir itu MS Glow doang. Gitu. Tapi lumayan gede. Macet di sini. Mantap. Enggak apa-apalah, macet dikit doang ini mah. Menata indahnya senyum. Oh, yes, ini baru kali ini kita makan. Bang, numpang parkir ya. Mau ke sebelah. Kenapa, Bu? Oh, ke sinian, ujung ya. Yes, jadi kita bakalan ikutin dulu seperti tadi yang kubilang. Lu bilang apa nih? Nasi goreng, nasi. Lu digoreng, guanya duduk. Oke guys, jadi dia suruh kesinian, kita bakal kesinian nih guys. Gitu sih emang gak terlalu lama ya. Itu apa nih tuh? Ke bawah. Padahal bagusan di situ ya, kayaknya si kakaknya kayaknya negatif thinker. Padahal gue bilang, aku mau nitip motor. Ini segini nih. Udah, gak berani gue. Bang. Hah? Mana bang? Oh, kurang. Itu kan jeblos bang. Bisa bang? Coba parkirin bang.
lagi udah bener-bener tadi di situ, malah di sini. Gua jadi bingung. Udah, bener lagi. Sini aja. Tempatnya ini. Hah? Oh, situ. Iyalah, dari tadi situ aja. Iya. Iya, Kak. Sini sini apa gimana, Kak? Enggak apa-apa sini ya. Gimana, Kak? Sini aja ya. Oh, tengah-tengah. Ah, sini. Sini ya maksudnya ya. Udah, Pak. Udah. Masih kurang. Udah, Pak. Oke, guys. Siapa? Eh, tempatnya sih mana ini, guys? Woi, ini. Siap-siap ini. Kancing kagak dikancing dari tadi. Oke. Karena berhubung aku kayak bercanda aja lu kayaknya bohong. Pokoknya pelantainya ini sih. Oh sih bukan. Ya udah nggak apa-apa. Oh, yang sebelah kiri. Kiri. Yang sebelah kiri, om sebelah kanan. Ya, yang ada yang baru sama yang lama kan. Ya udah, besok aja. Oh, jadi udah di print tapi. Oh, belum tanda tangan. Oh iya, mau coba lihat deh di handphonenya biar saya nggak lupa juga. Oke, kiri apa kanan yang ter, yang ada terbalik lagi. Tapi si om punya polis jadi positif nih, kita tutup ya. Iya. Ya udah mau gimana lagi kalau mau bayar. Tapi dia ini. Kamu biar kan bilang dia 1 tahun 3,6 kalau mau 18 nggak mau lah. Oh iya, itu si om kan rekening nggak ada nih, ya. Dia kan nggak ada rekening. Saya bikinin dia si bank aja. Jadi biar nanti kalau keluar duitnya maksudnya ke si bank itu. Kalau nggak ada rekening si bank atau rekening apapun agak susah nih dia kalau nanti pas penutupan gitu. Udah lah, biarin lah. Hah, mau dibiarin aja. 80 rugi 26 juta lebih itu. Lu bilang tiap tahun 3,6. Ini si om nih, kiri. Yang ini. Yang ini. Gitu. Itu di satu polis aja, dua lagi cuma sama dua disini doang, tiga-tiganya sama ya. Tiga-tiganya kan pemegang polisnya sebelumnya si om semua kan. Ya benar, berarti ini kiri si omnya, kanan si. Oke, ya itu aja sih, nggak ada yang perlu materai sih kayak gitu. Terus kalau emang boleh nanti ini aja, jadi nanti pas lagi udah jadi itu si bank kan cuma berapa menit jadi tuh, dia nggak usah ada setoran tunai uangnya, nggak usah ada uang yang masuk ke situ. Jadi pas lagi terima uangnya nanti bisa ditransfer lagi kemana aja. Nah, si bank gitu ya. Nanti tinggal di screenshot deh. Yang penting ada namanya pada di sini. Itu aja sih. Jadi lumayan bantu nanti. Nah terus kalau mau daftarnya di sini aja nanti di sini. Oke. Okay. Tapi yang kemarin pos udah bisa buka. Nggak dibuka-buka lagi ya? Enggak. Nih di Play Store. Ada di Play Store ya. Oh, iya. Baut 8 lah banyak ini. Kemarin gue beli. Pendek ini.
jangan dari ini. Udah motong ya, motong enggak apa-apa. Ringnya, maringnya tuh. Dia bilang tiap tahun 3,5 tahunnya molen. Iya, buat yang tahun terakhir kemarin. Hmm. Dia ngomongnya satya olak tiap tahun. Gua pikir kalau satya olak kan nggak apa-apa, maksud gua kan sebulan sampai. Tahunnya dicek lagi, ini mau bayar lagi, gua udah nggak bisa katanya. Mesti bayar 18 juta. Buat apa gua 18 juta? Sekarang enggak apa-apa. Iya, mending nyelengin sendiri lah sekarang lah. Nih, di pulsnya nih masih udah bisa akses lagi. Oh, pas mau buka nggak bisa kemarin. Ah, nggak tahu nih internetnya ya. Lagi jelek kayaknya. Ya udah coba aja keluar dulu. Harusnya sih kalau udah login begini, besok login nih, nggak gini aja sih. Udah. Coba keluar dulu deh. Next video. You and next video. Keluar lagi coba. Ini kan? Iya. Terus ke ini, yang paling ujung. Ini? Paling ujung, di bawah. Ini? Oh. Nah, terus ada tulisannya polisku. Ini, di polisku ya. Jadi nanti kalau misalnya pemegang polisnya udah dirubah ke II semua, nanti dia muncul. Nanti di sini muncul ada 4 polis. Ngerti gak ya? Nah, sekarang diklik itu. Nih, ya. Sama. Ya. Lihat investasinya atau manfaat yang kita ambil, nah dia bisa scroll ke bawah. Kalau mau ngeliat-liat manfaatnya gitu, nah, kayak gitu. Terus kita kalau mau ngeliat investasinya, dia di bagian sini nih. Nah, ini buat manfaatnya. Investasi tuh yang ini. Sama kita bisa lihat uang tunainya di sebelah mana ya. Nah ini masa pertanggungannya ya. Jadi kita selama masih ditanggung sama Prudential, nah di sini dia masih ada. Terus kita lihat dari sini. Ini yang penyakit kritis.
dia ada update nya sih setahu saya di sini. Coba saya lihat dulu ya, setelah itu nanya. Mungkin dia tadi nggak reload sampai full kali ini, jadi dia makanya yang dijelasin nggak banyak nih. Tuh ya kan, nah di sini nih harusnya ada giniannya nih, penambahan dana. Oh ini kita kalau mau top up, kalau mau top up dari sini bayaran ini buat bayar lewat online. Buat ngeliat kartunya nih, emang ini kalau misalnya kita nggak bawa kartu kita bisa screenshot nih kayak gini, screenshot aja ya. Baik, nah biar disimpan sama si kalau kita mau ngeliat duitnya ada berapa. Nah di sini dia berubah kok tiap hari, di hari kerja ya, di hari kerja berubah terus nilainya. Setiap kita nambah duit atau kita saldonya kita bayar melalui premi ya, dia bakal nambah 166.000. Normalnya segitu, nambahnya 166. Tapi kalau misalnya lebih dari itu berarti investasinya ada kenaikan. Tapi bisa turun nggak? Namanya ekonominya berubah-ubah pasti bisa turun. Kalau ekonominya flat aja kayak reksadana, nggak bakal turun, nggak bakal naik, tetap segitu-segitu aja. Jadi ini buka sendiri nih sekarang, nggak, jangan saya terus yang bukan, nggak ngerti-ngerti. Buka lagi. Tadi lu buka yang mana tuh yang lihat? Di sini paling bawah. Nilai tunainya. Ah, nilai. Oh, ini? Paling bawah iya. Kalau yang tadi kan nggak ada karena dia nggak ke-reload. Dia kalau udah ke-reload semuanya maksudnya datanya kebaca, bisa dia. Terus. Udah nggak usah repot kan, ih udah nggak usah buka-buka sana sini gitu. Kemarin soalnya saya udah minta soal orang pusat biar dipermudahin nih si ini kemarin kan ya. si Bupur itu nggak apa-apa ya, saya kan suruh dia ini ituin si Sela itu bisa nggak rubah nama dia sendiri. Oh nggak bisa ih, kan pemegang polis belum 221, harus 21 dulu ya. Tapi dia belum ngabarin saya lagi sih. Jadi jawabannya udah pasti nggak bisa. Tapi nggak apa-apa kan kita rubah yang ini. Namanya, yang ini mau dirubah jadi namanya Ii. Ya emang harus begitu ya. Iya emang harus begitu sih.
makanya yang polis yang itu tuh kan sebenarnya dia tulis di situ preminya 9 juta. Iya, 9 juta kan setahun kan. Nah, jadi kalau kita sebenarnya yang disuruh bayar 18 juta itu adalah pada saat tahun ini sama disuruh untuk bayar 2 tahun sama tahun depan, disuruh sama sononya sama pusat. Iya kan, tahun 1 kedua kan udah itu tuh. Ini enggak ada ininya. Yang mana ini? Yang tadi itu apa? Di sini. Turun. Udah. Manfaat. Oh, enggak kreload tadi. Ini masih enggak kreload. Ulang lagi. Kalau enggak kreload terus tulisan investasinya enggak kelihatan nih. Kayak gitu. Dia tulisnya di situ sama tahun 2. Dapatnya tuh enggak ada 1M, cuma 4,5 sama 400 ya? 400-an doang. Oh, berarti dia salah kali. Atau yang salah yang quotation-nya atau yang salah ini ya? Harusnya sih yang salah nggak mungkin sih, mungkin mereka yang sebut salah, nggak mungkin, berarti yang sebut mereka yang salah. Emang ini masih ada rencana mau dipulihin untuk polis yang kemarin? Ya misalnya kalau 3,6 ya kan nggak apa-apa, iya. Ya kan kita mana tahu, om kan maksudnya sekarang dia keadaannya begini, nggak nyumpain dia meninggal juga kan, amit-amit ya, tapi mana tahu sih namanya kita udah nanggung kan, udah jalan 4 tahun, benar juga sih. Tapi udah nggak ada manfaat juga sih sebenarnya, nggak maksudnya nggak udah nggak sesuai dengan pekerjaannya dia kalau menurut saya. Ya kan maksudnya kan itu yang buat meninggal kan ada kalau meninggal ya? Kecelakaan sama meninggal biasa 400 ya 4,5 sama gope nah, apa itu berapa kan? Itu turun lagi coba lihat ada nggak ada. Oh iya nggak kreload dia kalau nggak kreload dia kebuka sendiri begitu emang kalau yang sama saya kan tadi kreload kan kelihatan jadi intinya sih kayak gini aja caranya nggak susah kan kalau lagi kreload bisa nanti coba cari polisnya tuh lagi yang mana yang 9 juta itu iya iya emang disimpan di sini kayaknya di rumah apa di sana ya rumah apa di sini kalau di rumah berarti mesti di ini apa mesti dibaca lagi isinya tapi dicocokin dulu sama orang pusat sih. Nah, kemarin waktu lagi telepon harus 1M. Kalau 1M berarti lebih bagus lagi sih. Bagus lagi ya 1M. Tapi kan kalau ternyata enggak sampai 1M berarti emang datanya salah di sono yang dilaporkan. Enggak nyampe 1M. Iya, yang kemarin saya telepon kata dia 1M. Kalau enggak sampai 1M kan berarti masih aja. Tonton lagi. Pengennya belum tampon. Jadi seperti itu. Sekarang umurnya 58 nih. Iya, tahun 65. Oh, tahun 65 ya, 58. Oh, saya kira tahun 53 ya. Oh, berarti sama ini bedanya 13 tahun ya, iya? 14. Oh, 14 tahun ya. Oh, iya. Cuman kalau advice-nya saya sih, kalau bayar 18 juta sebenarnya lumayan juga ya, tapi memang dia mintanya begitu, jadi kita harus bayar 2 tahun di muka, ngerti gak ya maksudnya? 2 tahun di muka, habis itu ini mau bayar lagi yang kayak 3,6 gak masalah. Sebenarnya bukan karena 3,6-nya yang masalah sebenarnya, tapi karena kita waktu saya datang kemarin itu ternyata udah lewat sebulan, nah ini mau bulan Maret ini udah 2 bulan gitu ya. Jadi dia investasinya yang dia kelola itu emang lagi jelek banget mungkin di tahun lalu, makanya pas lagi dipotong 400 ribuan lebih jadi nggak bisa dapat bunganya, tapi dia malah tertutup gitu biayanya. Udah kebuka belum nih? Nggak bisa. Bisa Joy? Nggak lah, nggak apa-apa ya. Nah, intinya mau itu mah kalau ngebuka kayak kita emang harus sinyalnya lagi bagus.
Kalau mau klaim juga mandiri bisa sih dari sini. Ya, cuman agak ribet ya. Paling nanti saya kalau misalnya ada mau klaim, bantu foto-fotoin bisa kok kayak gitu. Oke deh. Ya, besok nanti ya. Ke rumah nanti kalau misalnya itu tinggal kasih aja. Nanti KTP ya. Buka juga itu guys, kita kira tutup ya guys, kita buka juga sekarang. Ini nyamuknya luar biasa ya guys. Eh kak, duluan kak. Ada apa kak? Ada apa orang ini? Apa ada sesuatu? Sesuatu ada apa? Ini nyamuk banget loh. Jadi si kakak kayaknya tuh tampang jutek amat ya. Hei kak, mari kak. Nggak ada dijawab, udah next time gue nggak parkir di sini lah. Kelihatan dari tampangnya tidak ikhlas memberi parkiran. Apa mungkin kak dia sedang jatuh cinta? Jatuh cinta sama siapa lu? Watch. Guys, tukang sate ngomong-ngomong belum buka nih guys. Kita juga belum ada rencana sih mau beli sate. Cuman ada kepikiran aja pengen makan sate ya kan. Si tantenya jadi dia bilang gini guys, yang kemarin dia begini-begini begitu, bagaimana tuh jadinya? Saya gak ngerti juga deh kalau kayak gini mah. Tapi ya kita harus positive thinking. Apapun yang terjadi kita harus positive thinking. Terus dia nge-hit tadi guys ke apa customernya, sampai dia customernya bilang ah semua mah nggak beres, udah nggak ada yang pada beres. Dalam hati saya guys mengatakan ya nggak beres siapa om, anda jangan sembarang aja anda ngomong kayak gitu, anda nggak kenal nggak ngerti siapa saya ya kan, main nggak beres baik lu. Justru karena aku mau ngeberesin nih aku datang guys, malah aku dibilang kayak begitu dia kaget juga sih, cuman ya udahlah biasa itu mah, kejadian-kejadian begini udah sering terjadi, jadi nggak usah diheranin. Kenapa terjadi? Jangan nanya. Lu jangan nanya kenapa terjadi lu. Itu salah justru kalau nanya kenapa terjadi. Ini memang sudah seharusnya terjadi. Saya dulu ngikutin si Indra guys. Jadi Indra ini pernah ada di kantor saya. Dia bilang gini, bro, kalau kayak gini begini aja bro, kayak gini begini aja. Jadi dia ngajarin kayak gitu guys. Makanya pas aku ngikutin dia ngajarin begitu, ternyata sesat guys. Capek deh aku. Aku udah positif-positif nih. Wah, bisa dapat komisi gede nih kita nih, ya kan? Belasan juta. Kirain bener guys. Enggak taunya nasabahku jadi kayak dirampok. Jadi dia merasa kayak dirampok gitu loh. Jangan aku positif thinking aja lah. Enggak apa-apa guys. Namanya juga hidup ya guys ya. Ada aja gitu kan tekanan dan masalahnya. Dia juga ada ngomong bukannya kita mau nyumpain atau gimana. Wah, kayaknya mau balik lagi nih kayaknya nih ke yang ini. Bukan mau nyumpain tapi mau gimana tante kalau kayak gini. Apa bedanya tante mau nyumpain sama gak nyumpain? Emang sih gede guys manfaatnya yang kemarin 400-an juta. Cuman kan orangnya saya lihat masih hidup nih ya kan. Nah, kalau dia sempat ada di fokus psikiater terus dinyatakan gangguan jiwa juga kan gak bisa diklaim juga itu. Karena orang-orang yang gangguan jiwa itu tidak bisa disamaratakan dengan orang normal guys kelakuannya. Dia bisa mengambil pisau lalu dia membunuh dirinya sendiri. Bisa juga ini jadi marah sama saya gara-gara polisi ini sudah tidak aktif, tidak bisa klaim dan dia bunuh diri. Oh, ngeri juga nih sini. Oh, jadi serem gue. Kenapa jadi serem begini otak saya? Otakmu kosong. Neng. Gue jadi gini. Betul. Itu mobil Aiko atau siapa tuh? Dia pengen ke pasar guys tuh. Aiko, ya kan? Yang itu loh. Yang dulu. Baik. Mobil mulus-mulus guys, bagus ya. Si Alphard itu ya. Masuk ke pasar yang bau-bau tengik gitu. Ya enggak masalah sih, kita mah enggak ada masalah. Mau masuk kemana nih? Mau Lamborghini masuk pasar juga enggak apa-apa. Asal pasarnya jangan ada gasrok kayak gitu.
nanti yang ada bempernya yang mulus-mulus jadi hancur gitu kan. Saya mobil saya yang setinggi ini aja guys, ini mobil saya tinggi nih ya, itu sih kalau lagi ketemu kegasrukan kayak gitu tetap aja kena gitu kan, soalnya jalanan di Indonesia ini terjal guys, nggak lurus mulus gitu, enggak, jalanannya grandal grundul. Jadi kalau baru aja saya ngomongin kayak grandal grundul tuh, jadi kalau misalnya mobilnya terlalu ceper kurang bagus ya, maksudnya jalan di sini tuh kurang bagus hasilnya, bukan nggak bisa jalan, kurang bagus aja. Tapi kalau jalanannya kayak lurus terus rata mulus gitu ya, itu mah kita mau jalan gimana juga aman-aman aja guys, nggak bakal rusak ya. Makanya saya agak serba salah juga nih mau apa namanya, maksudnya itu kalau misalkan mau naik mobil yang ceper-ceper gitu lebih baik di jalan yang lurus aja lah, intinya begitu. Kalau di jalan yang kayak gini ini banyak berkelok-kelok terus juga terjal, bagusnya jangan aja. Grand Max mau kemana sih, dia mau macam mau belok ke kanan tapi ada di tengah. Abang, Anda sangat pintar dan nuraninya sangat tersentuh sekali ya. Ya guys, mungkin begitu dulu aja video kita hari ini. As you soon in the next video. Bye-bye guys. Gue lemas banget dari tadi. Udah rugi 800 ribu hari ini. Malah dibikin tambah lemas ya sama si tante tadi. Anda puas, saya lemas. Bye-bye guys.